Welcome to Miri. Okay guys, so kenapa aku pergi Miri kali ni? Sebab korang pun tahu dalam thumbnail ni aku akan tulis aku akan naik Gunung Mulu. Okay, so daripada KL kita ke Miri. Daripada Miri aku akan naik Muswing untuk ke Mulu. Okay, Mulu ni another town lah dekat Sarawak ni. And Gunung Mulu of course lah dekat Mulu. Alright, thank you. Welcome to Mulu. Let's go, let's go. Woo! Welcome to Mulu National Park. Wow, lawa kat Mulu. Memang terbaik guys. Kita punya Mulu National Park ni. First dia punya entrance dah macam ni. Okey, ada jambatan gantung. Anda nampak bawah. Woo. Alright. Kita nak check in dulu dekat National Park. Okey, Mulu National Park ni ialah tapak warisan dunia UNESCO. So kat sini ada banyak dia punya attraction. Okay, ada Pinnacles, Malinau George Cave. Apa ni? Wih, banyak gak ni tempat ni. Mentawai Station. Apa ni? Green Cave. Wih, banyak gua area sini. Discovery Center macam bukan museum juga tapi all information about Mulu. Okay, kita boleh nampak gambar-gambar orang Penan. Okay, ini ada nama dah, Betty Nyaring. Ini mungkin orang sini lah. Penan Ketua Kampung. Ketua Kampung Penan yang dekat sini. Right, so ada banyak history about Gunung Mulu. So best untuk kita explore tempat ni dan kita tahu sedikit dia punya history dan orang-orang dekat sini. Okey, kita makan dulu. Lapar-lapar guys, lapar. So ini dia punya cafe and restaurant. Chicken Panso, thank you so much. Yeah, thank you. Wow. Entah, ni Sarawak punya makanan lah kot. You will be on my YouTube. See you. Bye-bye. So now we on our way to kita punya accommodation, chalet. Right, this is our accommodation for tonight and day after. Okay, this is our chalet. Wow. Wow, sejuk. Cantik. Katil besar. I think katil king. And dia punya tingkap dia. Dia punya view tingkap dia kecil lah. Dia punya view dekat belakang ni. Very nice. So, this is our view for today. Wow. Nice. Alright guys, time to rest. Aku bangun pukul 3 pagi. Sekarang dah pukul, almost pukul 1, penat travel. So, suppose aku ada caving kejap lagi ni. Tapi, aku ingat aku nak cancel lah, penat lah. So, lebih baik aku explore area-area sini. Kita tak payah pergi caving, tapi kita akan ada caving on the way to Gunung Api nanti. A few hours later.
Dah petang. Tadi aku tidur lama gila guys. Aku ingat dekat 2 jam aku tidur. Penat. So, tadi lepas lunch lah. Aku balik terus tidur. And now dah petang pukul 6. Sorry, pukul 5 lebih. Lapar lah. Aku try jalan-jalan dekat luar. Ini adalah kita dah keluar daripada Mulu National Park ni lah. So, kat luar ni, ni macam ada warung ke apa eh? Cafe, okay. So, sini ada cafe. Try-try jalan-jalan lah. Kita explore sikit kampung ni. Ini aku ingat okey ke, tak basah. Lawa tengok burung tu. Alamak, dah, dalam, atas. Dalam kamera mesti tak nampak. Good morning. So aku dah ready, kita nak ke Pinnacles pagi ni. Let's go. So, kita mulakan pagi ni. Actually, destination kita hari ni ialah ke Pinnacles. Tapi sebelum kita ke Pinnacles, kita akan ke Pearl Water Cave, ke Penan Longhouse, dan juga ada handicraft punya area. Dan kita sekarang naik longboard ni, Clear Water Cave. And dari situ nanti kita akan terus ke Camp 5 untuk mendaki ke Gunung Api, iaitu ke Pinnacles. Okey, sungai ini nama dia Sungai Melinau Paku. Lebih kurang 20 minit untuk kita ke Gua Air Jernih ataupun Clear Water Cave. And pagi-pagi ni suasana dia memang best guys. Sejuk, lepas tu tak panas sangat. Redup aja, terbaik. Dia punya air jernih gila. Nampak bawah tu. Ini kalau di ikan pun nampak ni. Okey, kita akan singgah dekat Penan Longhouse dulu. Sebelum kita sampai ke Gua Air Jernih. Okay guys, kita sampai ke Penan Longhouse. Baik, hello baik. Hai, let's go. Tinggi lagi. Rendah sikit. Perkampungan orang Penan, tapi ada lagi rumah-rumah kayu, tapi mostly aku rasa dia dah dah dibaiki lah rumah-rumahnya, mungkin dah didevelop kepada rumah yang bukan kata moden, tapi dia bukan rumah panjang yang macam biasa kita tengok dulu-dulu lah. Sini, so kat sini dia punya etnik dia, di sini adalah perkampungan orang Penan, tapi di kawasan ni juga ada etnik Berawan, okay? Di sebelah hilir sungai ini kebanyakan adalah orang Berawan, dan di sebelah hulu-hulu hulu sungai adalah orang Penan. Okey. Kat belakang kita tu kita nampak Gunung Api dan juga Pinnacles. Okey. Dan Gunung Mulu sebenarnya dekat belakang ni kita tak nampak. So destination kita hari ni kita akan ke Pinnacles dekat Gunung Api tu. Clear Water Cave punya jetty. Alright, currently kita pergi ke Gua Angin dulu. Cave of the Winds. This is Gua Angin Wind Cave. Okay, now kita ke Gua Air Jernih.
Dia punya sungai guys. Memang rugi betul tak mandi ni. Station JT untuk ke Klip. Baik-baik. Tengok dia punya jernih. Ambak. Kau tengok jernih air. Okay guys, ini dia gua air jernih. So apa yang menarik kat sini ialah dia ada satu jenis tumbuhan yang endemik dekat sini tau. Yang dekat bulu ni saja. Nampak tu? Dia macam daun pisang. Nama dia Monopolia Pendola. Memang cantik guys gua ni. Cantik. Nampak cantik guys. Sambung kita punya perjalanan. Kita nak ke Pinnacles. Tapi kita enjoy dia punya sungai dulu. Alamak. Okay, kita baru start trekking. Pukul 2 suku. I think 3 jam. Sebab dia 9 km. Untuk sampai ke Camp 5. Alright, alright. So sekarang pukul 5. 2 jam 45 minit. Now, kita dah sampai ke Camp 5. Dia punya view guys. Dia ada macam bilik-bilik. Ni geng kita yang dah sampai. Wow. Nice. Very nice. Kau tengok. Pukul 6.12. Kita baru je jalan. Keseluruhan perjalanan cuma 2.4 km. Tapi anggaran dia lebih kurang 3 jam. Tapi dia agak bahaya lah. Almost mini Pinnacles. Right. This is mini Pinnacle, the first checkpoint, 900 meter from Camp 5. See our friend. I think it's raining. You are wet a lot. Maybe it's just steamy. I was swimming. Still, you were swimming up here. Yeah. 900 meter, mini Pinnacles. What's the track today? Yeah. How the track today? Bueno, fue bastante duro, pero lo logramos. Okay. That's Spanish, babe. Alright, alright. Aku dah turun daripada Pinnacles. Sekarang pukul 2. So total kita naik ialah 3 jam setengah. Rehat semua 1 jam. Turun balik 3 jam setengah juga. So total perjalanan ialah 7 jam naik dan turun. Termasuk rehat jadi 8 jam lah. Yeah. How was it? Good. Good? Yeah, more difficult to climb down than climbing up. Yeah. Agree with for that. The knees and the feet and the muscles, but happy. How about your knee? Okay. Yeah, a bit broken. Oh really? Yeah, you fell down? No, some stones just like crack. Congratulations, guys. Thank you. Arash, you didn't make it, but anyway, you safe here. Thank you. View cantik, tip top. Tak ramai, dia? Tak ramai orang. Track, not bad. Track not bad. Lepas tu cantik kan? Lepas tu ada apa tu? Mossy, jumpa Mossy lagi. Ada jumpa Mossy lagi. But in my personal opinion, I think KK lebih susah sikit lah. KK lagi suka tak? Lebih susah.
So pagi ni kita akan bergerak ke Gunung Mulu. Hari pertama kita ada 4 hari 3 malam untuk ke Gunung Mulu. Day 1, let's go. Kita dah start masuk trek hutan. So ini kita punya guide Nick. Hi Nick. Hi. Dekat sini banyak pacat. Nampak tak pacat ni? Ha, nampak? Tu dia pacat. Dia dah naik dekat tangan aku. Kita refill air dulu. Tengok betapa jernih je air ni. 10.3 km. 3 jam 10 minit trekking and now we are at camp 1. Assalamualaikum. Selamat raya. Dah habis dah raya. Boleh. Wah, ramai. Dari mana? Oh. And now dari camp 1, kita ready nak pergi camp 2 and camp 3. Hari ni destination kita camp 3. Pacat banyak, matahari panas, petang ni aku target hujan. Si hujan ni. Sekarang tetap petang hujan ah. Macam nak juga gunung ni. So dari camp 1 tadi memang naik turun, tapi mostly naik. Dah keluar peluh jantan aku ni. Tapi aku suka kalau menaik je kan, berbanding naik turun. Kalau naik je okey sikit lah untuk aku. So sekarang nak nafas kuda dah keluar. Hujan guys, hujan. Gila lebat hujan. Habis lencun badan aku. Alright. Hebat gila. Makan dulu lah. Dia punya bukit memang tak ada ampun punya bukit. Mampus. Minta nyawa. Tapi dia punya jalan dia guys, memang aku rasa one of the steepest climb track lah yang aku dapat. Dah lama lah tak trekking macam ini. Tapi ini memang macam nak lah. Jauh, quite tough for day 1. Alhamdulillah kita sampai camp 3. Assalamualaikum. Gambaran kita pun baru sampai ke dah. Oh, baru sampai ya? Dari camp dari puncak lah. Oh. Alhamdulillah guys, kita sampai camp 3 pukul 5:30. 5:30. Yeay! 8 jam 45 minit. Hujan. Nak hujan balik ni. So, kita masuk. So, ini dia punya aku panggil long house lah. Best sarapan. Macam tak ada siasatnya. Lapar. Dia kalau sedap mesti bising-bising sikit. Tak setuju. Okay, geng dia orang ni nak turun pagi ni. So macam mana perjalanan nak ke puncak aku hari ni?
Good luck je. Lah. Good luck je dia kata. Habis aku. Dia punya good luck tu penuh makna, guys. And ini suasana pagi ni. Panas. Okay, we leaving camp 5. Pukul 9. Kita mula jalan daripada camp 3 to camp 4. After 1 hour from camp 3, kita sampai kat viewpoint. So ini the viewpoint, kita nampak Mulu Airport. Hujan lagi. Gila koyak aku hari ni. Dah pukul 2. Dah 5 jam kita jalan. Hujan, guys. Habis basah. Memang bukan biasa-biasa, guys, Mulu ni. 5 jam aku jalan. Dia punya view tetap lawa. Oh, at last aku nampak rumah. Oi, assalamualaikum. Alhamdulillah. Aku happy gila aku sampai sini. Mental, guys, nak sampai sini. Oh. Hujan ngam-ngam sampai sini lah hujan berhenti. Aduh, hai. Kita rest dulu petang ni. And subuh esok kita sambung ke summit. Ada sinki, tempat air. Air ni air hujan. So kita kena masak dulu. Air ni dia punya dalam dia. Gelap, tak ada tingkap. Tapi nampak selesa lah. Panas. Panas ni. Ini kena pancung orang. Pancung apa ke benda? Pancung ayam lah. Ini tatu kalau kau pernah bunuh katak. Kalau ini, dia mungkin pernah bunuh babi lah. Tapi kalau pernah bunuh orang, dia kat sini. Ha, ni tak ada. Dia dekat depan, dekat dada. Dia tak ada, dia tak pernah bunuh orang. Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Kau jangan. Kalau orang pernah bunuh orang, dia dekat sini. Ha, dua lah. Dua. Besar-besar. Hei, bangun. Ni saat paling best, guys, kalau naik gunung. Sejuk-sejuk, terus makan. Ni makan Maggi. Dengan air kopi. Ui. Pedas-pedas-pedas. Meleleh air Leo. Air hingus. Sekarang pukul 3.10. Kita nak bergerak ke puncak. Sejuk, bhai. Stoker basah, seluar basah. Aduh. Sebab aku pakai baju kering. Kejap lagi basah agak ni, tapi. Oh, gila, guys. Dia punya steep dia. Ini maybe 70 degree. 70 ke 80 degree lah. Tak sampai 90. 90 memang tegak habis. Tapi ada je 90. Tadi dia pakai tangga lah. Yang 60 sampai 80 degree, ada tali ataupun kita panjat apa? Akar lah. Sekarang ni dah sunrise. Nampak dah matahari kat sana. Awan. Anyway, cantik. Nampak awan dekat atas tu. Atas ni puncak dah tak apa jauh. Come on. Dari tadi jalan dalam gelap. Sekarang dah. Aku baru je tutup aku punya headlamp. Dah tak pakai headlamp. Kita jalan pukul 3, sekarang dah pukul almost pukul 6. 3, 4, 5, 6. Pukul 3 suku lah tadi kita jalan. So sekarang dah 2 jam 45 minit. Maybe puncak sampai puncak dalam 3 jam suku lah. Wow! Woohoo!
sunrise. Wow, what a beautiful morning. Come on, come on. Tak jauh puncak. Woohoo, puncak. Ida puncak Gunung Mulu. Ah, susah betul nak sampai sini. Bukan biasa-biasa, guys, dia berjalan. Hai. Congratulations. Tanya. Tanya. Take. Yeah. Mon Mulu. 2,376 meter. It's not the mountain we conquer, but ourselves. Edmund Hillary. Ini dekat dalam pondok kat puncak Gunung Mulung, korang tengok. Vandalism. Kenapalah nak kena tulis nama macam ni? Hei, korang ni. Kita rest kejap dekat dalam pondok ni. Ini adalah pondok untuk radio transmitter sebelum-sebelum ni. So, dia jadi shelter lah untuk kita berlindung daripada angin. Tapi macam aku cakap tadi, banyak sangat vandalism lah. Korang tengok dia tulis-tulis nama ni. Sepatutnya tak ada, tak ada lah kan benda-benda macam ni. Come on guys, kita dah 2022 nak buat perangai macam ni lagi ke? Masih nak nulis ni macam ni. Alamak, come on. Be civilized. Kan? Tak perlu nak tulis-tulis ni. Apa yang korang patut tinggalkan kat gunung cuma apa? Tu, nampak tu tapak kaki. Tapak kaki. Kita dah selalu cakap kan, left apa? Leave nothing but footstep. Tapi masih tak ada. Kita punya apa, pendaki kita ni, orang Malaysia ni, masih pemikiran lama. Pemikiran nak menconteng-conteng lagi. Buang sampah. Kan? Sampah. Sanggup korang boleh bawa apa? Liquid paper ni guys. Ini pakai apa? Marker. Sanggup bawa liquid paper ni atas puncak ni. Korang gila apa? Kan? Eh, come on guys. Ini bukan perangai kita lah. Come on. Berhentikan buat benda-benda macam ni. Okay. So jangan conteng-conteng lagi kat gunung. Kat bawah pun camp 3, camp 4, dekat pondok tu semuanya penuh conteng. Ini semua tak perlulah. Orang-orang macam ni tak payah naik gunung lah pada aku. Korang duduk dekat bawah, kau conteng kat bawah je. Main Facebook je cukup. Eh? Orang yang naik gunung tu tinggalkan tapak kaki je. Faham? Lama aku bebel ni. Okay guys, ada banyak species periuk kera, tapi periuk kera yang ni special sikit sebab dia endemik dekat Gunung Mulu saja. Nama dia Nepenthes muluensis. So jenis ni memang ada dekat Gunung Mulu saja. Nepenthes muluensis. Ada satu lagi guys yang besar sikit. Ha, ni bentuk dia macam tekok Aladdin. Story yang lebih berkenaan Adventure Travel, sila ke Facebook, YouTube channel dan Instagram Hafiz Al-Kicuk dan juga website 0to8000.com. Semangat membara!